Yo, balik lagi guys. Oke guys, jadi di episode kali ini aku mau melakukan tantangan guys. Jadi seperti yang kalian lihat di depan saya ini sudah ada 4 minuman soda dengan 4 rasa yang berbeda-beda. Jadi tantangan kali ini adalah aku mau habisin 4 botol minuman soda berbeda rasa dalam kurang lebih waktu hanya 5 menit, guys. Apakah saya bisa menaklukkan tantangan ini? Mari nanti kita lihat sama-sama. Dan sebelum videonya dimulai, jangan lupa ya guys, di like, comment, dan subscribe agar kalian gak akan ketinggalan video-video terbaru dari saya ya guys. Tanpa basa-basi, aku langsung ke minumnya guys. Udah haus banget. Seperti biasa, sebelum aku mulai minum, aku berdoa dulu guys. Berdoa mulai. Mari kita mulai. Oke ya guys, aku mau mulai dari urutan sini ya guys. Dari Fanta dulu. Oke, sebelum waktunya dimulai, aku mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti waktunya kalau bisa aku pasang di sebelah kanan lah. Oke. 1 2 Deg-degan guys. Tiga. Habis Sprite. Oh, gila gasnya. Kita lanjut ke Coca-Cola. Gasnya mengerikan, guys. Mau muntah, guys. Lanjut, guys. Oh.
Jadi guys, rasanya itu seluruh perut isi kayak soda guys, lagi beraduk rasa gitu. Jadi terasa mau muntah terus. Sumpah guys, ini gak gampang guys. Kacau guys, aduh, muntah-muntah. Jadi oke lah guys, sampai sini aja guys, nyerah aku guys. Ternyata minum empat rasa minuman soda sekaligus dalam waktu yang singkat itu susah banget guys. Soalnya pas udah Fanta habis, Sprite habis, pas ke Coca-Cola, perut kita udah mulai keluar busa-busa gitu guys. Ya aduk-aduk beda-beda rasa gitu. Jadi langsung mau meredak keluar dari mulut kita guys. Ya. Gagal guys tantangan kali ini. Tapi gak apa-apa ya guys ya. Gak ada salahnya kita mencoba hal-hal yang baru. Masih mual guys. Oke lah guys, sekian aja video saya kali ini. Minum 4 botol soda berbeda-beda rasa. Jika kalian suka video saya kali ini, jangan lupa ya di share ke media sosial yang kalian punya guys, biar lebih banyak yang nonton video saya ini. Oke, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye. Salam suani rantau guys.